Jadi sudah 4 ya, demensia, delirium, demensia, insomnia, ansietas. Nah, sekarang yang kelima, salah satu gangguan jiwa juga yang bisa terjadi pada jemaah kita ya, yang harus kita persiapkan supaya kita bisa melakukan promosi, prevensi ya, terapi kalau memang dibutuhkan, adalah gangguan depresi. Ya, ternyata kalau dari referensi itu mengatakan bahwa lansia itu memiliki resiko depresi itu lebih tinggi gitu, karena banyak faktor ya, multifaktor. Ada faktor bahwa lansia itu kehilangan banyak hal gitu ya, anak-anaknya jauh, kadang-kadang pasangannya sudah nggak ada, teman-temannya jauh, harus kehilangan pekerjaan, pensiun dan sebagainya, kesehatannya juga turun, sehingga lansia itu memiliki risiko depresi lebih tinggi. Nah, kalau kita membahas secara umum jamaah haji, tidak hanya lansia ya, ketika berangkat itu tadi ya ada proses-proses adaptasi yang harus dilakukan. Nah, kalau dia lansia tentu memiliki resiko yang lebih besar. Nah, kita mengulang kembali ya, apa itu depresi yang dulu pernah kita pelajari ketika kita di blog kedokteran jiwa. Sama juga seperti gangguan jiwa yang lain yang tadi sudah kita diskusikan ya, bahwa tidak ada perbedaan kriteria diagnosis antara depresi yang kita pelajari di blog kesehatan haji ini maupun ketika kita belajar di blog kedokteran jiwa dulu. Nah, yang berbeda adalah tadi konteksnya ya, yang barangkali berpengaruh pada faktor eksternal dari pemicu atau faktor presipitan ya, dari masalah kesehatan jiwanya, yaitu perjalanan haji. Kita ingat kembali kalau di dalam depresi ini ada 3 gejala utama dan 7 gejala tambahan. Kita sebagai dokter wajib hafal ya. Kita enggak akan bisa menegakkan diagnosis kalau kita tidak hafal kriteria ini. Jadi kriteria diagnosis ini menjadi syarat mutlak ya, kita hafalkan untuk bisa menegakkan diagnosis. 3 gejala utama itu adalah moodnya disfori, sedih, murung sepanjang hari, kadang-kadang tanpa sebab yang jelas ya. Kemudian kehilangan minat, mau apa-apa nggak mau, nggak pengen ya, mudah lelah, kehilangan energi. Jadi kita bayangkan kalau jamaah kita mengalami depresi, kan sayang banget itu. Ya, dia harusnya di sana bahagia, menikmati ibadah, tapi yang ada sedih. Dia harusnya di sana tuh minatnya besar, pengen ke sana ya, kadang-kadang pengen ke masjid, pengen lihat ini, pengen ini ya, tawaf bolak-balik ya, ada yang rajin banget umroh sunah gitu ya, walaupun sebenarnya masih ada beda pendapat itu, tapi semangat banget. Ini nggak punya minat, nggak pengen ngapa-ngapain, hanya di kamar, kan sayang sekali ya. Kemudian tenaganya juga turun, energinya, jadi cepat capek. Baru sholat 2 rakaat aja udah capek. Padahal pengennya sholat malam 11 rakaat, baru 2 rakaat udah capek. Padahal di sana itu seneng banget ya, habis tahajud 11 rakaat, nanti sunah sebelum subuh, nanti sholat subuh. Habis sholat subuh itu pasti habis sholat wajib itu ada sholat jenazah. Jadi di sana itu ya salah satu amalan yang menambah gitu ya, ibadah kita itu selalu setiap habis sholat wajib itu ada sholat jenazah ya. Dan itu kita utamakan gitu. Jadi habis itu sholat jenazah, habis itu zikir, sebentar lagi sudah syuruk. Habis itu nanti kita bisa lanjut sholat duha. Jadi semangat banget. Nah, kalau dia kehilangan energi, kehilangan minat, akhirnya nggak bisa melakukan itu. Jadi kita jaga betul ya, supaya jamaah kita tidak mengalami depresi, sehingga ibadahnya bisa benar-benar menikmati dan optimal. Walaupun okay sih, yang penting yang wajib, yang rukun ya. Tapi kalau kita bisa sunnah lebih banyak, tentu akan lebih nikmat ya. Kemudian ada gejala yang hijau, lingkaran-lingkaran hijau itu adalah gejala tambahan. Rasa bersalah, rasa tak berguna, ya,
kemudian pesimis, putus asa, tidak percaya diri, bisa enggak ya, aduh apa aku mampu ya nanti menjalankan ini, waduh lempar jumrohnya jauh banget, mampu enggak ya, jadi enggak pede, konsentrasinya turun, jadi kadang-kadang sering lupa ya, gangguan pola makan, enggak doyan makan, gangguan tidur, kadang sulit tidur atau sebaliknya tidur terus. Nah yang paling berat adalah ketika ada gagasan membahayakan diri sendiri. Jadi pada depresi berat itu bisa terjadi keinginan atau ide bunuh diri. Nah itu yang kita betul-betul jaga ya. Sebenarnya depresi itu kan ada ringan, ada sedang, ada berat itu ya. Mestinya ketika kita mendampingi dengan baik, bisa melakukan screening, bisa mendeteksi, kita berharap tidak sampai menjadi berat, sudah bisa kita dampingi dengan baik ya. Jadi mungkin yang sekarang banyak dipakai itu menggunakan SRQ ya, menggunakan self reporting questionnaire, yang itu nanti akan bisa menjadi salah satu alat deteksi dini. Kalau nilainya di atas 6, kita mungkin menjadi warning untuk kita dampingi. Ini bukan alat diagnosis ya, tapi alat screening, sehingga kemudian kita bisa melakukan anamnesis lebih detail dan pemeriksaan status mental untuk benar-benar memastikan apakah jamaah mengalami cemas, mengalami depresi atau yang lainnya. Ya, jadi beberapa alat screening itu bisa dipakai kesehatan jiwa ya untuk jamaah yang akan berangkat, dan menjadi sebuah bekal ya bagi kita sebagai tenaga kesehatan itu untuk mendampingi secara baik, tidak menunggu sampai berat, tapi kalau bisa sebelum menjadi klinisnya makin berat kita sudah bisa dampingi dan baik, sehingga ketika berangkat ibadah itu bisa optimal ya. Jadi kalau gagasan bunuh diri itu terjadi pada depresi berat, nah kita berharap ketika jamaah haji itu bisa tidak ya, tidak sampai atau tidak ada yang mengalami depresi berat. Tetapi paling tidak kita sebagai petugas kesehatan itu memahami ini ya, memahami kriteria sindrom atau kriteria diagnosis depresi ini, supaya makin cepat kita bisa mendeteksi, memberikan pendampingan, tata laksana yang baik, maka depresi ini bisa kita atasi lebih dini dan jamaah kita bisa melakukan ibadah dengan optimal, dengan bahagia ya. Orang depresi itu kan kehilangan hormon kebahagiaannya, makanya dia sedih ya, padahal pengennya ibadah itu bahagia. Nah kalau depresinya bisa terkoreksi, bisa didampingi dengan baik, hormon bahagianya ya, serotoninnya, endorfinnya, norepinefrinnya, oksitosinnya ya, itu bisa seimbang, maka energinya cukup untuk ibadah, minatnya untuk beribadah baik ya, bahagia menjalankan, optimis ya, percaya diri, makan tidurnya baik, maka insya Allah ibadah hajinya bisa dilakukan dengan lebih nyaman, optimal dan bahagia. Nah sebagai dokter umum ya, kita juga harus memahami tentang ternyata depresi itu memiliki komorbiditas yang cukup tinggi dengan gangguan fisik atau penyakit fisik yang lain ya. Sehingga kalau tadi kita jamaah haji itu banyak lansianya kemungkinan memiliki diagnosis penyakit fisik yang lain, maka ternyata misalnya kayak di hipertensi itu ternyata 29% itu komorbid dengan depresi, epilepsi, stroke ya, dan lain sebagainya seperti di dalam grafik itu ya. Ternyata depresi itu bisa menyertai penyakit-penyakit fisik kronik yang lain. Jadi kalau misalnya kita nanti mendampingi jamaah haji yang DM, kita juga harus perhatikan ya, oh bisa loh berkomorbid dengan depresi itu sampai 27%, artinya 10 yang DM itu bisa aja 3 diantaranya depresi. Kita misalnya mendampingi pasien epilepsi itu 30% gitu. Nah general populasi artinya masyarakat sehat pun, orang sehat pun tuh sampai 10%. Jadi jamaah haji kita itu memiliki kemungkinan depresi itu 10%-nya. Nah sehingga kan kita kemudian harus berpikir program-program yang bisa menjaga ya. Kalau depresi itu ringan gak masalah, dengan pendampingan yang tepat
tepat ya, dengan strategi yang tepat itu juga akan membaik, tidak selalu harus pakai farmakoterapi. Dan biasanya di general populasi kita akan ketemu kasus-kasus depresi ringan, sedang, yang dia ketika terdampingi dengan baik juga membaik tanpa harus selalu membutuhkan intervensi khusus ya. Tetapi kan kita kemudian harus berpikir program-program untuk menjaga mereka tidak masuk dalam kondisi depresi. Ada faktor pencetus, ada faktor seperti sama ya, seperti yang tadi ya, peristiwa-peristiwa kehidupan ya. Kemarin itu bagi yang meninggal, sebenarnya meninggal di tanah suci itu kan keberkahan ya, barangkali menjadi doa ya kita untuk meninggal di sana gitu. Tapi bagi yang mendampingi, jadi kemarin tuh ada yang ibunya lansia didampingi putranya yang masih belum lansia, usia produktif ya. Karena yang jadi putranya ini care banget terhadap ibunya yang lansia. Tapi qadarullah ya, ternyata si putranya ini tiba-tiba ada serangan jantung, jadi malah meninggal. Jadi yang meninggal tuh si putranya ini, ibunya yang lansia itu malah sehat. Ya, tapi kita bisa bayangkan ya kesedihan, kedukaan ibu ini, walaupun beliau itu ya bisa menghibur dirinya gitu, oh anakku diambil Allah di tanah suci gitu ya, di tanah para nabi, keberkahan. Nah, tapi tetap saja kan perpisahan, kehilangan itu luar biasa ya. Tapi untungnya tadi kalau di sana itu model kekuatan dukungan ya antara teman-teman satu jamaah itu cukup bagus gitu, sehingga kita kemudian jadi bergantian untuk mendampingi si ibu ini ya. Nah, putranya dimakamkan, terus ya kita bergantian mendampingi gitu, sehingga sampai pulang alhamdulillah kondisinya baik, sehat gitu. Tapi kan ini bisa menjadi faktor pencetus gitu kalau tidak kita dampingi secara baik. Mungkin faktor-faktor yang ada di slide ini secara keseluruhan ya, tidak hanya terjadi pada situasi ibadah haji, tapi kita bisa kontekskan ke sana ya. Obat-obatan tertentu kita sebagai dokter umum juga harus memperhatikan, ternyata ada yang mencetuskan kondisi depresi, sehingga kita harus memperhatikan ya ketika pasien atau jamaah haji kita menggunakan ya obat-obat tertentu. Nah, tapi kita harus optimis ya bahwa di dalam depresi, kenapa banyak orang punya faktor pencetus, punya faktor predisposisi tapi tidak depresi? Karena mereka punya yang disebut faktor pelindung ya, protektif faktor. Nah, ini yang kita sebagai tenaga kesehatan harus kuatkan nih, bagaimana jamaah kita memiliki protektif faktor yang kuat. Apa itu protektif faktor? Di antaranya adalah dukungan sosial ya, jadi kekerabatan, kedekatan, dan ini sangat kalau di sana itu terbangun luar biasa ya. Oh, kita yang kalau biasanya dari tanah air itu kan ada manasik ya, mungkin ada biro-biro haji atau organisasi misalnya Aisyah dan sebagainya itu punya kelompok manasik. Nah, itu biasanya dari setahun sebelum berangkat aja kita tuh udah kuat banget gitu ya, kekeluargaannya itu sudah sangat kuat gitu, terbiasa dari awal mau berangkat tuh saling bantu ya, ngurus ini bareng-bareng. Nah, ini membuat kita itu faktor pelindung kita dari kondisi depresi, kuat banget kekerabatannya, apalagi kalau sudah sampai sana ya, betul-betul salingnya itu kuat, pergi bareng, ibadah bareng ya. Nah, sehingga harapannya dengan membentuk kekuatan kekerabatan ini ya, itu akan mendukung kita untuk tidak terjadi depresi. Kemudian kehidupan religius, nah tentu saja ini kalau terkait dengan jamaah haji ya, insya Allah persiapan tentang religiusitas ini sudah banyak disiapkan sejak awal ya, kita bareng-bareng manasik, kita berdoa bersama dan sebagainya itu ya, memperbaiki ibadah di sana juga full, pokoknya menikmati betul ya, benar-benar menikmati ibadah itu luar biasa di sana. Nah, ini semua menjadi faktor pendukung sehingga harapannya depresi bisa sangat kita minimalkan ya. Kemudian kemampuan seseorang di dalam memecahkan masalah ya, dan ini yang membuat seseorang tuh berbeda-beda, sama-sama
menjalani ibadah haji, kelompok yang sama, temannya sama, fasilitas sama, tapi karena keterampilan orang di dalam memecahkan masalah bisa berbeda, sehingga bisa jadi ada yang berisiko. Tapi kalau kita memiliki keterampilan pemecahan masalah yang baik, insya Allah ini menjadi faktor protektif untuk seseorang tidak mengalami depresi. Nah, yang kita juga perhatikan adalah pola hidup sehat ini. Kalau masalah gizi seimbang, insya Allah di sana terjaga ya. Cuma masalahnya yang disediakan itu belum tentu ya, apalagi lansia ya, bisa memakan. Jadi kalau diperhatikan, kalau yang haji reguler ya, kita bicara haji reguler itu ya, satu hal penting lagi yang harus kita perhatikan adalah pola hidup sehat ya. Jadi kalau kita bicara healthy lifestyle, itu tidak hanya masalah sehat secara fisik, tapi untuk kesehatan mental pun itu menjadi modal utama ya. Jadi menjaga keseimbangan gizi itu juga bagian penting dari faktor protektif terhadap kondisi depresi. Nah, kalau bicara tentang kesediaan makan gitu ya, kita nggak meragukan lagi bahwa yang sudah selalu ada sayur, selalu ada lauk ya, selalu karbohidrat ada gitu, lengkap. Kadang ada susu, ada buah ya, itu rutin gitu. Cuma problemnya karena tadi kadang-kadang menunya ya, masakannya itu nggak sesuai, atau karena kan sekian ribu orang ya, jadi misalnya sayur itu kan hanya tersedia yang dalam jumlah banyak, nggak bisa kita pengen sayur bayam gitu, nggak cukup untuk sekian juta orang ya. Jadi biasanya sayurnya ya itu-itu saja, misalnya brokoli, bunga kol, jadi memang terkesan jadi monoton gitu. Nah, kan jadi problem pada lansia yang sulit untuk menyesuaikan itu. Tapi sebagian besar sih tidak masalah ya. Kemudian olahraga, keteraturan hidup. Kalau keteraturan saya kira ini menjadi satu yang sudah terjadwal ya. Tapi kalau untuk olahraga, nah ini bisa diprogramkan ya. Contoh kemarin juga gitu. Teman-teman petugas kesehatan ini tadi ya membuat senam rutin tiap pagi per lantai. Dan ternyata ketemu tuh jamaah haji yang punya, ada yang memang beliau itu instruktur olahraga di sekolahnya, ada yang guru SMA yang memang guru olahraga, ada yang instruktur senam. Jadi dokter dan perawat yang mendampingi itu bisa menjadwal gitu, di lantai satu itu siapa yang instrukturnya, dan yang instrukturnya itu juga semangat, senang banget gitu ya. Dan kita semua habis olahraga terus kita duduk-duduk gitu, cerita dan sebagainya. Nah, ini akan membuat faktor protektif ya dari kondisi depresi. Bahagia, sehat ya, nyaman, akrab, itu tuh akan menjadi faktor protektif. Jadi kita sebagai petugas kesehatan tuh penting ya untuk membuat aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan protektif faktor ini, sehingga jamaah semua dalam keadaan sehat. Nah, kalau bicara tentang obat, saya kira ini juga standar. Dulu ketika kita di blok kedokteran jiwa juga sudah belajar ya. Nanti kalau di sana juga kita bisa berdiskusi dan konsultasi dengan sejawat psikiater yang ada di BPIH gitu ya. Tapi sekali lagi, tidak selalu membutuhkan farmakoterapi ya. Jadi misalnya kita kok ketemu nih depresi ringan, depresi sedang, terus kita cek protektif faktornya cukup bagus gitu ya, kita bisa dampingi, kita bisa kerjasama dengan teman-teman satu ruang, satu regu, insya Allah juga bisa tanpa farmakoterapi bisa membaik. Kalau membutuhkan yang misalnya membantu tidur, kita bisa menggunakan tadi ya obat-obatan yang dipakai dalam jangka pendek untuk membantu. Tapi kalau memang ya dilihat dari banyak faktor dia membutuhkan farmakoterapi, maka kita bisa mencoba untuk memberikan, atau kita bisa berdiskusi tadi ya memutuskan pemberian farmakoterapi. Ya, first line kita bisa mencoba dengan SSRI ya, paling standar mungkin yang kita bisa berikan fluoxetine ya, dan itu tersedia di BPIH, jadi kita bisa mengambil ya. Untuk biasanya dari dokter kloter bisa mengambil konsul ya, mengkonsulkan ke BPIH dan mendapatkan farmakoterapi dari sejawat psikiater yang ada di sana ya, bisa dengan fluoxetine, sertralin ya, citalopram kalau itu SSRI. Kalau bisa dengan trisiklik ya, pada kondisi-kondisi tertentu juga tersedia amitriptilin dan sebagainya ya. Nah, ini contoh
dosisnya. Saya kira ini refreshing aja dari dulu kita sudah pernah ya. Nah, jadi itu adalah depresi.